Kedua sebagai makhluk sosial, tahukah kamu apa artinya dalam penjelasan ini? Dan itu sehari-hari waktunya selalu berhubungan dengan manusia lain yang tidak akan bisa seorang itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena itulah sesama manusia selain berhubungan saling menolong dan saling menghormati. Di sekolah kamu menjalani itu pas hari-hari bersama orang lain. Ada temanmu yang baik, yang sebaya adik kelasmu, kakak kelasmu, dan juga bapak ibu gurumu yang lebih tua. Untuk mereka yang lebih tua sudah seharusnya lebih terbakar pada pep ini. Kamu akan diajak belajar bahasa bahasa dengan sama orang di sekitarmu. Ayo kita ikuti bersama-sama. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, dengan budi, karena itulah manusia yang sering dicoba sebagai makhluk bermoral dan makhluk sosial. Maka tegaklah budi dalam masyarakat harus dijaga. Mengerti yang berlian aku terpuji. Tahukah kamu apa arti perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perbuatan atau tindakan kebajikan. Ternyata orang lain perbuatan terpuji itu akan membawa kebaikan ke semua orang, sehingga perlu dicontoh. Selain terhadap orang terpuji juga dapat diberlakukan terhadap alam lingkungan, misalnya menjaga kelestarian alam. Berapa contoh sikap perilaku terpuji antara lain menghormati orang yang lebih tua, menyayangi adik kelas tempat-tempat dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Dapatkan kamu menyambut sikap perilaku terpuji yang pernah kamu lakukan. Seorang murid yang berperilaku terpuji